Untuk video kali ini, Projek Solo akan bawa korang rasai kehangatan Art of Speed 2024 di Ma'id Serdang. Acara yang berlangsung selama 2 hari dan sambutannya Fu Padube. Orang ramai tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan jentera-jentera yang dipertontonkan, baik kereta ataupun motosikal. Fokus Projek Solo kali ini akan melihat dari dekat sebuah jentera touring adventure yang baru saja dilancarkan. Nak tahu motosikal apa? Tunggu! Speed 2024 di Ma'id Serdang, geng. Jadi kalau korang tengok di sebelah sini, okey, kau tengok, okey, lautan motosikal. Ha, dekat depan ni. Jom, sambil tu kita cuci-cuci mata, geng. Apa yang ada dekat Art of Speed 2024 ni? Mantap. Cuaca amat baik hari ini, memang panas. Panas. Dan berkicap kita hari ni, geng. Hari ni orang agak ramai juga dekat sini ni, kan. Orang berkerumun lah. Okay, kau tengok depan dulu. Tengok, tengok. Swing those hips around. Can't stop. Roll back down. Ui, panjang batu, geng. Panjang batu ni. Dan ni dekat Hall A. Hall A. Oh, mana nak selit ni. Kita sekarang ni berada di Hall A yang menempatkan jentera dua roda dan pelbagai reka bentuk dan custom. Semuanya rare-rare belaka ni. Okey, dan sekarang ni aku berada di booth Royal Enfield, di mana hari ni kita akan tengok sebuah jentera yang baru dilancarkan daripada Royal Enfield, iaitu apa dia, geng? Ini dia, geng. Wow. Inilah dia sosok yang dicari untuk Projek Solo kupaskan lebih dalam dan untuk cerita kali ini. Sebuah jentera touring adventure Royal Enfield Himalayan. Rangka bentuknya yang ditambah baik dan berwajah baru. Sesuai di jalan raya, off-road dan pergunungan. Jentera ini dikuasakan dengan enjin 452cc. Dan untuk pengetahuan korang, ini adalah jentera Royal Enfield yang pertama kali yang mengadakan enjin liquid cool. Suspensi hadapannya menggunakan upside down fork. Difahamkan juga Himalayan yang terbaru ini ditambah baik dengan kuasa dan torque 40 horsepower pada 8,000 RPM dan maksimum torque-nya pula 40 Nm pada 5,500 RPM. Himalayan baru mempunyai ground clearance yang lebih tinggi dan long travel suspension. Tayar hadapan 21 inci dan 17 inci di belakang. Rim berjejari. Dengan chassis baru, ia ditambah baik menjadikan ergonomik jentera ini lebih padu, terutamanya ketika di posisi berdiri. Kapasiti tangki 17 liter dengan ketinggian tempat duduk 845 mm. Dual channel ABS dengan ABS belakang yang boleh dipadankan untuk merasai tunggangan off-road. Tak ketinggalan paparan TFT dengan features ride-by-wires dan triple dash full map navigasi. Kita cerita bab variannya pula. Ada 3 varian dan 5 warna yang ditawarkan. Varian pertama, base, hanya terdapat warna perak. Harga yang ditawarkan bermula dari RM30,600. Varian yang kedua, pass, ada 2 warna yang ditawarkan. Himalayan Salt dan Poppy Blue, dan harga bermula daripada RM31,100.
varian yang ketiga, Summit. Juga dua warna yang ditawarkan, Hunter Black pada harga RM31,500 dan Kemet White pada harga RM32,200. Okay, group. Left, right. Cruise dia memang syok, babe. Pickup memang cun. Suspension sedap. Handling dia senang sebab ringan. Bagi yang kaki Explorer, yang ni untuk korang lah. Memang sesuai. Baru lepas je test ride dia, pusing-pusing area Maib sini je . Off-road pun aku rasa dia champion, gang, dengan tayar dual purpose . Ketinggian dia pun tak tinggi sangat, gang . Orang macam aku ni 165 cm ni dengan duduk di atas ni boleh lagi tak ada isu, dan cuba menjengkit sikit lah. Mana yang suka touring bike, ini untuk korang lah . Okey, jadi baik, itu saja perkongsian untuk video kali ini di Maib 2024 di Art of Speed. Kita jumpa lagi, dan kawan-kawan yang baru saja masuk di channel Project Solo, korang selamat datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.